Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Lebah madu adalah sebuah permisalan yang sangat indah bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Banyak kemiripan antara seekor lebah madu dengan seorang mukmin dari sisi manfaat yang dimiliki oleh keduanya, dan dari sisi sedikitnya bahaya yang ditimbulkan oleh keduanya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min, mathalun nahlah." Permisalan seorang mukmin seperti halnya seekor lebah madu. In akalat, akalat tayyibah. Kalau lebah itu makan, maka makanannya adalah jenis makanan yang baik-baik. Wa in wada'at, wada'at tayyibah. Kalaupun dia buang sesuatu dari perutnya, maka lebah itu pun mengeluarkan sesuatu yang pasti baik. Wa in waqa'at ala 'udi nakharin lam taksirhu. Seandainya lebah itu hinggap di sebuah ranting yang rapuh sekalipun, maka lebah tadi tidak akan mematahkannya. Permisalan yang sangat indah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila lebah makan, dia makan dari sesuatu yang baik. Apabila dia mengeluarkan sesuatu, menghasilkan sesuatu, yang dia hasilkan pasti baik. Apabila dia hinggap di sebuah tempat, hinggap di sebuah benda, maka dia tidak akan merusakkannya. Itulah permisalan seorang mukmin. Kata seorang ulama, "Syabbahal mu'mina bidzubabatil 'asal." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyamakan seorang mukmin dengan seekor lebah madu. Kenapa? Liqillati mu'natiha. Karena lebah madu itu tidak membebani. Seorang yang ingin memelihara lebah madu dan menghasilkan madu, cukup menyediakan tempatnya tanpa dia harus bersusah payah menyediakan makanannya. Tiba giliran panen, tinggal panen. Tidak membebani. Wa kasrati naf'iha, dan disamakanlah seorang mukmin dengan lebah karena lebah itu banyak manfaatnya sebagaimana seorang mukmin banyak manfaatnya. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah atau dalam sebuah ungkapan, in waqa'at ala 'ushin lam taksirhu wa in waradat ala ma'in lam tukaddirhu. Lebah itu kalau hinggap di sebuah cabang tidak akan mematahkannya, tidak akan merusaknya. Kalau dia hinggap meminum genangan air, tidak akan membuat air itu keruh. itulah lebah. Mari kita lihat bersama-sama persamaan seorang mukmin dengan kehidupan seekor lebah madu. Yang pertama, taat pada Allah. Taat pada Allah. Soal makan, lebah madu hanya memakan makanan yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69. Thumma kuli min kulli tsamarat. Wahai lebah, makanlah dari setiap bunga-bunga buah-buahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan lebah untuk makan dari semua jenis bunga-bunga. Asal bunga. Entah itu bunga yang rasanya manis, entah itu bunga yang rasanya pahit, entah itu bunga dari rambutan, entah itu bunga dari pohon kelengkeng, entah itu bunga dari pohon durian, semua jenis bunga. Yang penting makananmu adalah bunga, sari bunga. Maka kita dapatkan tidak ada lebah yang makan daging, tidak ada lebah pula yang makan nasi, tidak ada lebah yang makan selain sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada Allah. Lebah madu taat kepada Allah. Demikian pula seorang mukmin. Seorang mukmin dia tidak makan kecuali sesuatu yang dihalalkan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian perkara-perkara yang baik yang kami rizkikan, yang kami berikan kepada kalian. Makan yang halal, itu perintah Allah. Maka seorang mukmin yang baik adalah seperti seekor lebah madu, tidak makan kecuali yang baik-baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak memakan sesuatu yang zatnya haram. Seorang mukmin tidak makan babi. Dia tidak memakan sesuatu yang bisa menyebabkan banyak madarat. Seorang mukmin tidak minum khamr. Dia tidak akan mencari penghasilan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia tidak akan mencari keuntungan dari riba, rente, lintah darat, dan profesi lainnya yang menghisap kekayaan orang lain dengan cara yang zalim. Seorang mukmin persis lebah madu. Dalam masalah rumah, ketaatan lebah madu pun terbukti. Lebah madu diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di tempat-tempat tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69 juga. Allah berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli. Dan Allah Tuhanmu, Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mewahyukan kepada lebah madu anittakhidhi minal jibali buyutan. Ambillah gunung sebagai rumah kalian. Wa minasyajari, dan juga jadikan pepohonan-pepohonan yang ada sebagai tempat tinggal kalian. Wa mimma ya'risun, dan juga tempatilah rumah-rumah yang dibangun oleh manusia. Perintah Allah kepada lebah. Maka kita dapatkan di mana kita mencari lebah? Di celah-celah pegunungan, di celah-celah bebatuan, sebagaimana perintah Allah. Kita dapatkan untuk mencari lebah hutan, maka kita dapatkan mereka berumah, membangun rumah di pepohonan yang tinggi ataupun yang pendek. Kita dapatkan pula ternyata di sebagian rumah yang kita tempati, kita tinggali, banyak lebah. Di wuwungan rumah. Itu semua adalah berdasarkan perintah Allah. Maka seorang mukmin demikian juga. Melakukan sesuatu, hanya sesuatu yang diperintahkan. Ketika meninggalkan sesuatu, karena itu dilarang oleh Allah. Allah memerintahkan untuk bertauhid, mengibadahkan Allah Subhanahu, beribadah kepada Allah semata, maka seorang mukmin pun demikian. Hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak kepada yang lainnya. Ketika Allah melarang untuk melakukan kesyirikan, peribadatan kepada yang lainnya, meletakkan sesajen kepada yang mau reksa, kepada penguasa-penguasa yang dianggap penguasa-penguasa tempat keramat, tempat yang dianggap keramat, dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ditinggalkan oleh seorang mukmin. Itu seorang mukmin. Jangan kalah dengan seekor lebah. Yang kedua, seekor lebah dan seorang mukmin cerdas, cermat, sungguh-sungguh profesional. Kita lihat kecerdasan lebah, kecermatan lebah, kehebatan lebah, keprofesionalan lebah. Ketika membangun rumah, kita dapatkan tipenya sama semuanya. Tipe rumah lebah itu segi enam. Segi enam. Dan ukurannya sama. Padahal mereka nggak punya penggaris. Mereka tidak punya meteran. Ukurannya sama, bentuknya sama, kekuatannya sama. Dan kalau kita sobek pun agak sulit. Ini profesionalnya seekor lebah madu dalam membangun rumahnya. Air tidak bisa meresap dalam rumahnya. Madu yang di dalamnya tidak kemudian kotos-kotos keluar dari rumahnya. Bayi yang masih kecil di dalamnya tidak kemudian jatuh begitu saja dari sarangnya. Luar biasa. Seorang mukmin pun demikian. Ketika dia mengerjakan sesuatu maka kerjakan dengan profesional, sungguh-sungguh, cermat, tunjukkan kecerdasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah, an yutqinah." Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang dari kalian yang apabila beramal, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalan seseorang yang dia itu profesional di dalamnya. Sungguh-sungguh di dalamnya. Kalau Anda ingin menjadi seorang ahli ibadah, jadilah seorang ahli ibadah. Kalau Anda ingin menjadi seorang guru, jadilah guru yang baik. Kalau Anda ingin menjadi seorang murid, jadilah murid yang baik. Kalau Anda ingin menjadi seorang kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang profesional baik. Kalau Anda ingin menjadi seorang anak, jadilah anak yang baik. Kalau Anda adalah seorang tetangga bagi tetangga Anda, jadilah tetangga yang baik. Kalau Anda adalah seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Ini adalah seorang mukmin, profesional dalam semua gerak-geriknya dan usahanya. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Persamaan yang ketiga. Dua-duanya besar manfaatnya, sedikit madharatnya. Seekor lebah. Besar manfaatnya, sedikit madharatnya. Jangan katakan bahwasanya lebah itu suka ngentop. Jangan katakan bahwasanya lebah itu suka nyengat. Ya, kalau diganggu, maka dia akan berusaha untuk membela diri. Itu pun seekor lebah cuma satu kali sengatan. Sekali diganggu, dia membalas sekali. Dia dan teman-temannya. Maka madharatnya kecil sekali. Tapi manfaat yang diharapkan dari lebah itu sangat besar. Betapa banyak seorang jadi kaya raya dengan izin dari Allah karena usahanya di bidang madu. Betapa banyak orang bisa dengan lancar menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh karena naik dari hasil apa yang keluar dari perut lebah. Jual beli madu. Manfaatnya besar. Maka seorang mukmin pun demikian. Hendaklah dia manfaatnya besar, diharapkan manfaatnya sebagaimana seekor lebah, diharapkan manfaatnya. Jangan sampai kita menjadi sebaliknya. Ditakuti oleh orang karena keburukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairikum wa syarikum?" Mau enggak kalian aku beritahu siapa orang yang terbaik dari kalian dan siapa orang yang paling buruk? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang terbaik dari kalian, orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dan tidak ditakuti keburukannya. Orang kalau ketemu sudah berharap, fulan datang pasti membawa kebaikan. Si fulan hadir pasti membawa kebaikan. Ini orang-orang yang terbaik. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Sementara orang yang paling buruk adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya. Orang merasa putus asa, ini orang enggak mungkin memberikan kebaikan ini, enggak mungkin. Putus asa dari kebaikan orang itu. Wala yu'man syarruh. Sementara orang-orang semua takut, ini orang pasti bawa keburukan, menyakiti saya, mendolimi saya, berkata yang buruk, berperilaku yang buruk, dan yang lain-lain. Jadilah kita seperti seekor lebah yang senantiasa mendatangkan manfaat dan sedikit sekali mudarat yang ditimbulkan. Yang keempat dan terakhir, ketaatan kepada pemimpinnya. Dalam komunitas lebah madu, tidak boleh ada yang namanya dua pemimpin sekaligus. Seandainya ada dua pemimpin, mereka akan beramai-ramai membunuh salah satu dari duanya. Bukan berarti lantas kita seperti itu, akan tetapi ketika sudah ada pemimpin yang jelas menjadi seorang pemimpin, maka kita berlakulah seperti lebah. Taat kepada pemimpin tersebut. Komunitas lebah ketika sudah membunuh satu pemimpinnya, maka mereka semua serentak taat kepada pimpinan yang satu. Enggak kita dapatkan namanya lebah diperintahkan kerja mengkodeset, diperintahkan kerja malah tidur, enggak. Mereka taat kepada pemimpin dan enggak ada aksi kudeta di komunitas lebah. Maka seorang yang beriman pun demikian. Ketika dia sudah memiliki pemimpin seorang mukmin, jangan berpikiran untuk membangkang, jangan berpikiran untuk mengkudeta. Taatlah kepada pemimpin kalian, taatlah kepada pemimpin kita, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemimpin kalian. Selama tentunya mereka tidak memerintahkan kepada yang maksiat dan mungkar. Taat dalam kebaikan yang mereka perintahkan, dan kita berusaha kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka memerintahkan kepada yang mungkar, tapi tetap ditaati dalam kemakrufan, kebaikan-kebaikan yang mereka perintahkan. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Telah kita terangkan betapa indahnya persamaan seorang mukmin dengan seekor lebah. Itu baru 4. Masih tersisa sekian banyak persamaan yang tidak mungkin saya sebutkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Allah berikan kemampuan kepada kita semua untuk mempelajari kehidupan lebah, supaya kita bisa mencontoh kehidupan lebah dan kita menjadi seorang mukmin yang sejati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.